Ide jualan nih bos, oseng usus kita bikin rice ball yang anti mainstream dengan bumbu khas Indonesia yang medok dan gak bosenin. Kalau untuk bumbu halusnya kita saranin kalau bikin tuh sekaligus banyak, jadi sekalian capek ya. Jadi kalian tinggal frozenin aja, kalau mau pakai ya nanti tinggal defrost aja. Untuk lauknya nih, wah super cuan lah, usus 1 kilo cuma 25 ribuan. Dan resep ini kita cuma pakai 300 gram dapat sebanyak ini. Kalau ngolah usus ayam itu harus banget ya direbus sama perbumbuan ini. Selain biar gak bau, lebih bersih dan juga nanti hasilnya warnanya lebih cakep. Biar lebih puas kalian tambahin lah telur dadar ya. Ini aku pakai 2 telur sama garam doang, tapi kalau kalian jualan bisa lah tambahin air. Untuk bumbu halusnya ini jangan lupa kalian tumis dulu sampai wangi ya. Kalau udah baru kalian masukin usus sama sedikit air, terus kalian kongsreng-kongsreng aja ya sampai bumbunya itu meresap. Terus jangan lupa ditambahin cabai hijau dan kalian tos-tos biar apa? Ya biar keren, nanti di storyin pelanggan harga jualnya bisa lebih tinggi, lebih cuan. Anyway, ini jadinya banyak banget loh ya. Tadi itu aku pakai stainless steel pan ukuran 24 cm. Udah scoopnya tuh udah banyak banget ya. Porsi jumbanya masih sisa ya. Kalau menurut teman-teman kira-kira cocoknya di harga berapa nih kita jualnya rice ball osek usus pakai telur? Coba-coba kalian bantu komen di bawah ya.